Oh, hujung-hujung kita orang pergi sini. Takut lapar malam-malam. Nampak tak apa? Beza Alun dengan Melaka River Cruise. Tak banyak. Alun ni nak buat pick up line pun tak boleh. Hari ni aktiviti kita tak banyak sangat, guys. Salah kelas boleh, boleh. Kalau korang misal kata macam kita orang ni berlima, 10 orang pun boleh lah korang bawa totonya. Berjimat, berjimat kan. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay guys, so sekarang ni kita orang baru nak on the way nak pergi. Kita nak pergi cuti ke? Kita nak pergi mana nama dia ni? Jalan-jalan lah, jalan-jalan. Apa kan? Tu? Kita dengan ada ke yang rindu dengan ni? Kita dengan Along. Ada yang rindu Along ke? Ada yang tunggu-tunggu kehadiran Along ke dalam vlog saya? So sekarang kita orang pergi berlima sahaja. Mak aku dengan adik aku yang lelaki tu tinggal. Sebab dia orang tak nak ikut. Ini kenapa kat sini? Sebab dia cair lho. Dia jangan nak beku kan dia. Okay guys, so kita orang gerak lambat lah sebenarnya. Check in pukul 3 kan. Tapi kita orang 3:30 baru nak gerak pergi. Kita orang pergi Melaka je. Hari tu kalau korang ada tengok video aku masa aku pergi dengan suami aku, aku ada cakap kan, kita orang plan nak pergi Melaka. So hari ni lah harinya. Today is the day kita orang nak pergi sana. Doakan perjalanan kami semoga dipermudahkan. Selamat pergi, selamat balik. Okay, stay tuned. 2 hours later. Kita dah sampai air keroh. Lagi 27 minit nak sampai hotel. Tapi biasalah kan. Dia 12 kilo je guys sebenarnya. Tapi dia jadi 28 minit. Sebab jam. Sekarang ni kita orang tengah stuck dekat jam. So kita orang nak pergi check in hotel dulu. Lepas tu nanti malam baru kita keluar makan. Hari ni aktiviti kita tak banyak sangat guys. Hari ni aktiviti kita tak banyak sangat. Sebab kita gerak pun dah lambat. Kita sampai pun dah pukul 6 kan. Sekarang pukul 6:03. So aktiviti kita hari ni kita check in sekejap, rehat sekejap, lepas tu baru keluar makan. Tengoklah kalau sempat malam ni apa yang sempat kita nak buat. Macam-macam aku nak cari. Aku nak cari cendol. Aku bukan penggemar cendol, tapi aku nak try sangat cendol Kampung Ulu tu. Mungkin besok lah kot longat. So korang kena stay tune kalau nak tahu aku check in dekat hotel mana. Okay, yang penting bukan hotel hari tu. Okay guys, so kita dah check in hotel. So ni aku nak review dengan korang hotel ni. Okay, ni pintu masuk. Okay, pintu masuk. Ni dia punya meja kopi. Pantry. Lepas tu, pintu tadi kan? Okay, so masuk je pintu ni. Terus kita nampak ada meja. Ada rak kasut kot. Ni pantry tadi. Lepas tu, sebelah kanan kita ada bilik air. Bilik air dia besar. Okay. Ada toilet, ada jamban, ada bathtub eh. Yang penting. Besar lah besar. Okay, lepas tu keluar toilet. Ni tadi pintu kan? Okay, kita ke sana pula. Ni tempat meja tadi. Okay, tu ada katil untuk dua orang. Yang tu single tu muat juga dua orang. Yang ni pun single. Lepas tu dia ada sofa bed satu. Aku rasa bilik ni okay lah. Ada tingkap kat sini. Bilik lah, besar lah juga. So kalau korang nak tahu aku dekat hotel mana, belakang ni pemandangan dia tak best lah kan. Tak apalah kan. So aku check in hari ni dekat, di mana? Kita di mana? Melaka. Ni malam Melaka, apa nama hotel dia ni? Hotel. Guys, kita orang hari ni check in dekat Hallmark Crown Hotel. Kenapa aku pilih hotel ni? Sebab hotel ni dia boleh memuatkan bilangan yang ramai. Selain daripada dia murah-murah tau. 3 hari 2 malam dah 500 lebih macam tu. Dulu aku pernah Hallmark ni sebenarnya kalau dekat Melaka guys, dia ada 3. Satu Hallmark Leisure. Dia Hallmark Leisure tu dekat sangat dengan Jonka Walk. Aku pernah stay sana dulu. Aku pergi Melaka dengan adik aku, dua orang, dengan anak aku yang perempuan tu. Kita orang stay dekat Hallmark Leisure. Pun bilik dia besar. Kita orang berempat kita dapat bilik yang katil untuk 6 orang. Lepas tu dia ada Hallmark View Hotel. So yang ni yang aku duduk hari ni nama dia Hallmark Crown Hotel. So kalau macam korang dalam kuantiti yang ramai kan, nak pergi Melaka, nak macam jalan-jalan macam gini, nak murah, boleh lah hotel ni. So aku review hotel yang murah lah untuk korang. Ni kan kalau
misal kata korang bawa berapa orang pun boleh muat je ni. Sebab ni kalau korang boleh bawa Toto, luas tau. Ni ada kat sini, luas ni. Boleh je letak Toto kat sini. Tu ada sofa bed satu. Ni yang single ni pun muat ni untuk berdua ni. Kalau tak lasak lah tidur. Eh, luas lah, luas, luas. Boleh, boleh. Kalau korang misal kata macam kita orang ni berlima, 10 orang pun boleh lah korang bawa Toto ni. Jimat, berjimat kan. Kita nak bercuti ni, kita nak berjalan, kita suka berjalan. Yelah sekarang kan ekonomi pun tengah teruk kan. Kita kena bijak cari tempat penginapan. Macam ni bagi kita orang okey lah ni. Kan okey kan? Okey tak? Okey kan? Sebab apa guys? Sebab kita orang ni penakut. Boleh je kita orang nak stay dekat homestay tapi penakut. Kita orang memang nak kalau boleh satu bilik semua macam tu. Jadi kita orang pilih lah hotel ni. Okay, so kita nak rehat sekejap. Sekejap lagi kita nak keluar makan. Tak tahu nak makan kat mana. Apa yang terdekat dengan kita pun aku tak tahu apa. Tapi Jongke Walk pun aku tengok tadi dalam Melaka River Cruise dalam 3 km sahaja. Tapi biasalah Melaka kan dia akan jadi 10 minit. Tak apalah sebab kita dah tahu kan. Stay tuned! Okay guys, kita orang nak pergi makan. Aku dah banyak kali dah makan kat tempat ni. Tak adalah banyak kali sangat pun, baru 2 kali. Tapi dia orang semua ni belum, Boboy dah pernah try dulu Boy kan? Dah pernah kan? So Along dengan adik-adik aku belum pernah try. So kita orang nak pergi makan dekat sini. Nak makan kat mana? Kita nak makan dekat Wong Solo. Jom. Kita bawa lah dia orang kan. Rasa apa yang kita dah rasa. Sedap tidak? Minta lah kali ni sedap. Itu kan tak berapa sangat kan? Kita nak order, diorang tengah fikir nak makan apa. Sekejap lagi baru kita pergi order. Yang ni pun pinggan orang lain pun dia tak kemas lagi. So, kita orang order es jeruk, aku punya jus mangga, jus semangka, mi goreng ayam. Semuanya total 131 porsen. Mahal ke murah korang rasa? So, kita tunggu makanan kita sampai, okay? Nasi goreng ayam. Apa itu? Nasi goreng seafood. Lalu apa? Nasi ayam kampung. Kampung. Nombor? Maggi. Mi goreng ayam. Tempe. Yang sotong. Yang sotong. Jemput makan guys. Cakap jemput makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dah simpan. Habis. Halu punya Alah habis tu. Ayam je habis. Ayam je habis. Sotong tak habis. Yang tu kita bungkus lah. Boboy. Boboy punya habis. Tinggal sayur sahaja guys. Dah kenyang ni kan. Sekarang ni kan. Kita nak pergi mana anak-anak? Cruise. So kita nak pergi Melaka River Cruise guys. Kalau buka. Buka lah. Kenapa kita pergi malam ni? Sebenarnya kita tak nak pergi malam ni pun. Tapi tadi suami aku call, dia kata kalau nak naik river cruise tu, better naik hari ni. Sebab hari ni hari Khamis.
Ha. Jadi kalau hari Khamis kat Melaka ni budak-budak masih sekolah lagi Jumaat kan. Kalau naik hari Jumaat besok, ya mungkin dah ramai orang kan. Budak-budak hari Sabtu dah cuti. So kita pun naiklah malam ni. Tak tahulah dapat naik ke tidak ni. Ni first time lah. To be honest, aku tak pernah naik Melaka River Cruise tu. Alu pernah naik? Tak. Ha? Tak pernah. Tak pernah. Apa beza Alu dengan Melaka River Cruise? Tak payah. Alu ni nak buat pick up line pun tak boleh. Apa ni sah kita? Tak tahu lah dapat naik lagi ke tak. Tak tahu dekat mana kita nak beli tiket dia tu. Tapi tak apa, kita kena usahalah. Masalah kita orang sekarang ni guys, nak tahu masalah apa? Apa lah masalah kita sekarang ni long? Kena blok. Kereta kita kena blok. Kakak nak suka lu masuk macam mana? Eh, boleh je lu, pergi je. Boleh lah. Kita kan dekat negara Malaysia. Tak boleh, itu dah ada dekat sangat depan tu. Cuba lu hon. Hantu jembalang tanah. Cuba lah tinggal nombor handphone hand ke. Mana hon kat sini ni? Tak nampak, hon pun tak jumpa. Apa beza lu dengan hon? Eh, jelah kita main pick up line. Ih, tak payahlah. Ingat gua ni untuk... Mana hon ni kat sini? Eh, sini. Eh, ni. Ha. Alamak guys, rambut aku kusutnya. Ha ni yang menyampah ni kalau ikat rambut ni. Us. Ah, tu dia. Ah, tu dia. Tahu pun. Dah. Ya, tak ada lagi tahu tak. Abang depan kan orang Melaka kan. Dah, okey. Jom kita let's go. Dah. 5 minutes later. Ah, okay guys, kita dah sampai Melaka River Cruise. Kita orang nak pergi beli tiket. Nasib baik tak ramai orang. Kira betul jugalah kata suami aku. Baik naik malam ni, tak ramai orang. Alhamdulillah, tak ramai orang. Orang dah beli tiket. Kalau untuk dewasa tu RM25 sahaja untuk dewasa. Ha, kita nak pergi mana lagi ni? Taman Sari. Buka ke pun? Kalau buka. Macam tak. Dia kalau buka, benda tu ada kat atas. Tengoklah. Ha. Kau apa dah jam? Tak. 10. Sekarang dah aku 10 guys. Kita masih berada di luar. Betul-betul sakai kan? Macam tiada hari esok. Saya dah sakit tekak. Tengok kita nak pergi mana. Kalau ke depan tu lecak. Keris Menara Taman Sari dah tutup guys. So hujung-hujung kita orang pergi sini. Takut lapar malam-malam. Nampak tak apa. Family boy. Family mart. Takutlah kan mantap malam-malam kita kebulur. Carilah apa yang patut.
Okay guys, kita orang dah sampai bilik. So kita nak mandi, kita nak rehat-rehat. Besok pagi tak adalah pagi sangat pun, kita orang akan keluar lah cari breakfast ke apa ke kan. Tengoklah pukul berapa kan. So kita orang beli air, beli jajan, Family Mart, beli Maggi cup. Nak beli oden tapi dah habis. Beli roti-roti dia ni. Maggi dekat Family Mart, Maggi cup yang Maggi curry tu RM3.30. Kalau dekat kedai biasa aku pun tak tahu berapa harga dia. So guys, aku nak mandi dulu. Kalau sekejap lagi kita nak makan ke apa ke, macam mana ke kan. So nanti kita jumpa sekejap lagi. Jomlah kita makan tau guys. Kita orang makan dekat bawah je. Nampak luas kan. Nak tidur je tak sampai hati sebab tak ada toto. Kalau ada toto okey kan. Ni tadi kita bungkus dekat Wong Solo tak habis. Tadi ingatkan nak tapau, nak apa? Tapau lah kan nama ni kan. McD. Tapi ya Allah. Beratur, bersusun kereta nak makan McD. Makanlah benda ni je. Senyum aje. Lapar tau malam-malam ni. Hai. Apa beza lu dengan sotong? Oh, no. Biar belang kau dulu. Kau tahu tak lalu dekat gua punya TikTok FYP kan? Gua scroll je. Rasa aku. Paling tak suka pikat-pikat lain. Bagilah dengan satu. Ya. Kau nak makan? Esok kita nak pergi mana? Ah, kita nak pergi mana korang esok? Ha, korang? Esok nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Tahu. Ha? Esok kita nak keluar pagi? Pagi? Sekejap lagi bobo keluar terlanjak. Oh guys, aku nak makan dulu. Lapar. Rasa macam nak keluar pergi mamak cari roti canai pun ada. Banyak ni makanan. Jangan cakap gitu. So guys, kita jumpa. Aku nak rehat, kita jumpa esok, okay? Thank you so much guys for watching. See you guys on our next video. Assalamualaikum, bye-bye.